Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Puput Amel di channel Arsika Design, channel yang akan membahas seputar arsitektur, interior, dan furnitur. Pada video kali ini, saya akan membahas desain kos-kosan request dari klien kami, yaitu permintaan dari Bapak Edi yang berlokasi di Tuban. Dengan ukuran lahan 39 x 64 meter, desain kos-kosan kali ini memiliki kebutuhan ruang antara lain 43 kamar kos dengan masing-masing toilet di dalam, ruang tamu, musola, office, resepsionis, ruang makan, 4 dapur umum, 4 toilet umum, 2 ruang gudang, 2 ruang cuci jemur, dan area komunal. Seperti apa desainnya? Mari langsung kita saksikan pada tahapan selanjutnya, yaitu skematik dena dan juga 3 dimensi. Sebelumnya jangan lupa bantu kami untuk klik tombol like, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian agar mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Dan jangan lupa follow juga akun media sosial kami lainnya, bisa dicek linknya pada deskripsi. Dan jika kalian ingin mengetahui perkiraan biaya bangun, kalian bisa langsung cek pada kolom deskripsi, kami menggunakan satuan wilayah Jabodetabek. Selamat menyaksikan! Pada tahapan ini akan dijelaskan desain kos-kosan 2 lantai request dari Bapak Edi. Mari kita simak dari dena lantai dasar. Saya akan membagi menjadi 2 area, area depan dan area belakang. Pada area depan terdapat ruang tamu, ruang makan, musola, office, resepsionis, dapur, 2 toilet umum, dan ruang komunal. Lalu selanjutnya pada area belakang terdapat 14 kamar kos dengan masing-masing toilet di dalam di blok 1 dan blok 2. Lalu pada blok 3 di area kanan terdapat 6 ruang kos dengan toilet di dalam dan terdapat ruang jemur, dapur, serta gudang. Selanjutnya mari kita lihat dena lantai atas. Pada dena lantai ini akan saya bagi menjadi 2 area, yaitu area depan dan area belakang. Pada area depan terdapat 2 ruang tidur di blok 4 dengan masing-masing toilet di dalam, ruang rapat, 2 toilet umum, dapur, dan gudang. Lalu pada area belakang terdapat 7 kamar kos di blok 1 dan 7 kamar kos di blok 2 dengan masing-masing toilet di dalam, dan pada blok 3 juga terdapat 7 kamar kos serta dapur umum dan ruang cuci jemur. Dan pada lantai ini difungsikan sebagai rooftop. Baiklah, sekian informasi mengenai skematik dena. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan pada tahapan 3D animasi. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, Arsika Design mempersembahkan desain kos-kosan 3 lantai dengan konsep minimalis modern. Material marmer menambah kesan elegan dari bentuk geometris yang sederhana pada fasad bangunan. Jendela bukaan lebar dimaksimalkan pada setiap sudut. Memiliki 43 kamar kos dengan masing-masing toilet di dalam, desain kos-kosan kali ini juga memaksimalkan area parkir di lahan bagian kiri. Ditambahkan roster pada sisi bangunan sebagai dinding balkon, namun tetap dapat memberikan sirkulasi udara yang baik. Pada atap digunakan material atap spandek serta penambahan skylight material polikarbonat pada bagian tengah.
di bagian kiri bangunan difungsikan sebagai area parkir. Area parkir ini cukup luas untuk beberapa mobil. Pada dinding bagian belakang digunakan finishing material batu alam dengan perpaduan ornamen. Mari mulai room tour memasuki ruang tamu. Digunakan furnitur simple modern. Dan pada lantai digunakan finishing keramik motif kayu. Serta ditambahkan wallpaper pada satu sisi dinding sebagai aksen. Mari lihat ruangan selanjutnya. Di sebelah kanan merupakan area musola yang menggunakan finishing wallpaper pada dinding kiblat serta penambahan ornamen islami. Di sebelah kiri merupakan ruang makan. Namun, mari kita lihat dahulu area dapur. Digunakan kitchen set modern dengan finishing HPL putih, perpaduan motif serat kayu. Setelah melihat dapur, mari kita lihat area ruang makan. Difungsikan untuk 6 meja makan, masing-masing kapasitas 4 orang, dan digunakan tema warna monokrom. Terdapat 2 pintu di area ini, salah satunya adalah akses menuju area office. Pada area ini digunakan finishing HPL serat kayu yang mendominasi furnitur, serta ditambahkan kisi-kisi. Selanjutnya di sebelahnya merupakan area resepsionis yang menggunakan furnitur yang simple. Terdapat juga area komunal dapat menjadi area tunggu. Mari lihat salah satu kamar di lantai ini. Pada setiap kamar terdapat backdrop TV dengan rak, meja rias, lemari pakaian, dan dua nakas di kiri dan kanan tempat tidur. Dengan menggunakan finishing HPL motif serat kayu, perpaduan HPL warna putih. Pada setiap kamar terdapat toilet di dalam dengan menggunakan finishing keramik motif cerah. Selanjutnya, mari kita lihat ruangan lain. Selanjutnya, mari kita lihat ruang tidur lainnya. Dengan menggunakan model tipe yang berbeda, namun tetap menggunakan finishing yang sama, yaitu HPL serat kayu dan HPL putih pada semua furnitur. Dan untuk toilet digunakan finishing yang berbeda pada dinding. Untuk model kamar tidur lainnya, digunakan tambahan wallpaper pada satu sisi dinding sebagai aksen. Namun tetap menggunakan model furnitur yang sama untuk finishing. Sementara pada toilet, ditambahkan juga keramik motif sebagai aksen. Selanjutnya, mari kita menuju ke lantai 1.
Pada lantai ini terdapat 4 blok, yaitu blok 1, blok 2, blok 3, dan blok 4. Mari kita lihat salah satu kamar kos di lantai ini. Digunakan furnitur yang simple dengan finishing HPL serat kayu dan perpaduan putih. Serta terdapat toilet di dalam, masih dengan finishing yang sama seperti toilet lainnya. Pada tengah area digunakan atap polikarbonat. Mari kita lihat ruang tidur lainnya. Pada ruang tidur ini digunakan kasur dengan ukuran yang berbeda, yaitu lebih kecil. Pada toilet digunakan finishing sama seperti toilet lainnya. Di lantai ini terdapat juga ruang komunal. Mari lihat ruang tidur lainnya. Digunakan finishing wallpaper pada satu sisi dinding sebagai aksen, dan untuk furnitur menggunakan finishing sama, yaitu HPL serat kayu perpaduan HPL putih. Untuk finishing toilet digunakan finishing yang sama seperti toilet lainnya. Mari kita lihat area ruang rapat di lantai ini. Dapat digunakan untuk area rapat dan memiliki tangga putar untuk akses ke lantai atas atau lantai rooftop. Pada lantai paling atas difungsikan sebagai ruang duduk dan juga sebagai rooftop untuk tempat bersantai. Desain rumah minimalis modern dapat diterapkan untuk desain kos-kosan ataupun apartemen karena akan memaksimalkan tren perkembangan zaman.